ya kadang-kadang para petani ini ya dalam mani waktu nak dekat menuai lah ya tiba datang lagi so habis ya tiba datang beberapa habis ya dan segala dan itu semuanya Allah Ta'ala kata adalah aku nak menguji kamu. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu kita apa solusi dia. Ya, apa solusi kalau kita menerima ujian daripada Allah SWT. Wabashir sabar. Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Ya, dalam menghadapi apa-apa ujian. Ya, jadi orang yang menghadapi ujian dengan kesabaran, Allah Ta'ala kata berikan kepada khabar gembira. Ya, apa khabar gembira? Ya. dalam ayat yang satu yang judul nanti, yaitu satu orang yang berpaku, orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah itulah kami kembali. Bila kita berfikir dengan susah, ya, maka kita sambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukanlah maknanya kita sambut dengan inna lillahi tu sampai habis tu bila dapat kematian sahaja. Banyakkan kita ni bila dapat kematian kita sambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang tak habis pun. Tak habis inna lillahi tu juga. Kadang tak habis. Ya, apa saja yang kita butuh di tempoh subah. Gelas kami kata, kalau gelas kamu digantung pecah, kamu ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena gelas ini adalah sama seperti kamu. Karena dia juga ada ajal. Kita pun ada ajal. Semuanya makhluk di atas semua ini pun semuanya ada ajal. Kalau pecah itu ajal nanti lah. Gelas kita dah mati, tak boleh guna lagi. Apa sajalah, tiba-tiba hujan saja. Elok-elok nak balik hujan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi siapa dah meninggal, nak kau meninggal macam ni? Kalau meninggal macam ni, hujan. Jadi bila mereka ini sabar dan mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah tertawa bila kita ada di salawat. Mereka itulah orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka setelah rahmat. Jadi kalau kita sabar, kalau kita ucapkan dengan Allah Ta'ala kata inilah orang yang mendapat sebanyak-banyak kebaikan dan mereka mendapat rahmat daripada Allah SWT. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk kebaikannya. Itu cara konstruksi kalau kita ditimpa musibah ataupun kita ditimpa. Tak ada jawapan yang lain. Tak ada jawapan yang lain. Apalah saya gini, apalah saya gini. Kalau tadi dia tak tahu, tak pergi, tak ada lagi gini. Kalau dah berlaku itu, yang kita tak suka itu, kita ada rasa. Jangan tanya, mengapa pergi, berlaku begitu. Kalau dia tak pergi, dia tak mati, kalau tak pergi, dia tak eksisten. Itu macam apa tak tahu. Jawapan dia, kalau berlaku saja masuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawapan dia. Saya berupaya berkata, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu istimewa hanya untuk umat ini. Jadi ucapan ini khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan andaikan ada yang diberi, tentu Nabi Alaihissalam telah berguna tadi. Dan dia tidak akan berkata, ya asafa ala Yusuf, alangkah penyesalnya terhadap Yusuf. Jadi kalau perkataan ini dah ada pada zaman Nabi Allah Yaqub,
lebih ke mana saudara dengan Allah Yusuf mengatakan Yusuf telah dimakan serigala. Wahai bapa kami, kami tak dapat menyelamatkan Yusuf. Ketika mana dia sedang untuk jaga kami punya